tahun yang kami lihat dengan mata kepala kami bahwa di atas rumah kami itu adalah lipat berhala, ada pohon besar, di sanalah orang datang membawa makanan. Ya, di sanalah orang membawa makanan. Ya, ada hari-hari tertentu, saya juga tidak hafal proses waktunya. Ada hari-hari tertentu. Nah, apa yang kami lakukan? Ya, selain doa, ya sedikit demi sedikit kami perlihatkan contoh yang datang ke masjid bersama dengan bapak saya. Bayangkan berapa kilometer itu kami jalan hanya berdua. Dan termasuk kantor ini yang merajalela di wilayah kami itu. Dan kenapa kemarin saya terlalu lama di kampung? Karena dan sempat session di WA itu dan di Facebook bahwa ada tetangga yang meninggal dan persis 2 tahun terakhir ini beliau menjadi penghuni masjid. Padahal kalau mau dibilang beberapa tahun yang lalu, sejak saya namanya manusia sampai 2 tahun yang lalu dia menonton tolong untuk minum kan? Iya, dia menonton tolong untuk minum. Hampir setiap malam itu di rumahnya orang berkumpul. Ya, jadi kalau misalnya kami lewat bersama orang tua, ya mereka berpura-pura tidak melihat kami. Ya, itu selama ini seperti itu. Jadi memang di sini di pusat berkumpulnya. Tapi bersyukur, ya apalagi kalau misalnya seperti ini sekarang kita lihat anak-anak yang ikut ke masjid ini luar biasa. Ya, almarhum termasuklah orang yang melahirkan anak yang saleh. Kenapa? Dia bertawakal kepada Allah, alasannya karena malu-malu sama anaknya. Masih disirikan lalu yang berlindung, masih malu-malu sama anak ponakanku. Sehingga mulai saat itu dia tinggalkan yang namanya minuman, mulai saat itu juga dia tinggalkan yang namanya rokok, dan minuman-minuman yang lain. Dan ia mendekatkan diri ke masjid, menjadi muazin di masjid. Persis 2 tahun setelah dia bertawakal, Allah memanggil dia meskipun perang laras roh. Jadi maghribnya masih sempat datang di masjid. Selesai maghrib dia cepat pulang karena capek dari kebun, dari sawah. Nah, jadi tidak lagi di masjid isyanya, cepat istirahat. Jam 11 malam terserah stroke. Nah, dibawa ke rumah sakit dia kembali innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ada cerita lain yang menarik lagi. Beberapa hari sebelum almarhum meninggal dunia itu sempat dia angkat padi, dia sendiri yang angkat kemudian dibawa dijual. Hasilnya itu, hasil dari padi yang sudah dia pikul itu 100% dia sumbangkan masuk ke masjid. Masya Allah, kalau kami bilang berarti itu orang selamat itu iya, jangankan demikian almarhum sepertinya berbuat kebaikan. Ya, sahabat saya tanya apa perempuan yang bilang yang bisa dikatakan perempuan ada kebaikan yang dilakukan, ternyata masuk surga. Bagaimana yang tadi di sini kita menghikmah bahwa tugas kita sebenarnya adalah bagaimana mengajak orang lain, ya kamu harus menggurui mereka, kamu harus mendesak mereka, ya secara perlahan. Karena Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa ada orang yang kesehariannya yang ibadah sampai dia dengan syurga yang membatasi tinggal kematian, ternyata orang tersebut adalah penghuni neraka. Demikian pula sebaliknya, kesehariannya adalah dengan kasat mata dia adalah penghuni neraka, sehingga yang memisahkan antara dia dengan neraka sisa kematian, ternyata dia adalah penghuni syurga. Ada kisah mungkin yang sering kita dengarkan. Ada seorang muazzin menjadi muazzin 30 tahun namanya menjadi muazzin. Dan kebetulan di samping rumah itu ada anak-anak dari saya seorang pendeta. Ya, di beberapa tahun terakhir, di beberapa waktu terakhir setiap dia azan di alia di anak dari sini. Ya, singkat cerita, ada niat untuk melamar. Setelah dia menetapkan orang tuanya dari garis tersebut, ternyata syaratnya harus dia meninggalkan Islam terlebih dahulu. Sehingga ada pilihan dalam hatinya. Apakah
kalau saya tidak tinggalkan Islam, saya tidak dapat dari situ. Tapi kalau saya tinggalkan Islam, berarti saya dapat dari situ. Maka setelah dia kembali azan, ya, karena dia kembali melihat gadis dari pendeta itu, saat itu dia berjanji bahwa ya Allah, 30 tahun aku menjadi mazik, 30 tahun aku menjadi mazik, izinkan saya untuk keluar dari Islam untuk melamar gadis tersebut. Nanti kalau sudah menikahi, izinkan kami untuk masuk ke dalam Islam. Nah, setelah azan, dia turun ke bawah ke lantai satu. Ya, belum sampai di lantai satu, jago berfakwan, pecah kepalanya, meninggal dunia, berhubungilah. Dia tidak dapat tumbuh impiannya untuk menikahi anaknya, Pak Pendeta meninggal dalam keadaan murtad, berhubungilah. Saya persingkat tadi terkait dengan ini, bahwa sahabat pernah bertanya, karena Allah Subhanahu wa Taala mengatakan firman dalam Al-Qur'an, wala taqrabu shalawati wa sholat, jangan engkau mendekati salah kalau dalam keadaan mabuk. Nah, suatu ketika sahabat itu sudah salat tahajud, ternyata bacaan Al-Qur'annya tidak terlaksana, lupa ya, karena mabuk, sehingga saat itu turun perintah pengharaman tentang khamr dan semisalnya. Jadi pada waktu khamr ini adalah dibolehkan, jangan mendekati salat kalau mabuk. Sehingga kalau misalnya mau melaku salat, ya berusaha untuk netralisir kembali. Tapi karena sahabat salat maghrib terbata-bata, maka dia lupa bacaannya, sehingga saat itu diharamkanlah khamr ini. Sehingga muncul pertanyaan dari sahabat, jadi bagaimana itu sahabat yang sudah berjuang mati di jalan Allah, mereka syahid, tapi sebelumnya adalah pencinta khamr, bagaimana statusnya? Ya, bagaimana statusnya? Dulu dia pencinta khamr, bahkan peminum khamr, tapi meninggal dunia dalam keadaan syahid. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa Taala di ayat yang ke-93 bahwa tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman yang mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Ya, dahulu apabila mereka bertakwa dan beriman serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Sudah sampai? Belum. Belum, ya. Jadi itu terkait dengan ayat 90 sampai 93.